Okay. Udah malam, udah malam. Ini lagu nanya night vision kita ya. Kalian bisa lihat nih gelap banget, Pak. Teman, Pak, udah mulai gelap nih. Oke, okay, akhirnya malam, teman-teman. Mumpung lagi gelap ya, kita punya kacamata gelap, lihat tuh. Ada tulisannya. Tuh. Lihat nih, udah mau malam nih. Lu bisa pakai mata ini. Night vision lu mau pakai enggak? Dia naik gitu kan, lihat nih. Gelap banget. Gua pakai ya, use now ya, lihat teman-teman bedanya ya. Ini gelap banget, lihat teman-teman. Cantik banget pemandangannya. Indah banget, coy. Oke, okay, kita pakai night vision. Waduh, lebih indah lagi, coy. Bisa ngeliat musuh. Halo teman-teman, kembali lagi di JGB Channel. Oke, di video kali ini Bang Jay bakal menunjukkan ke teman-teman semua gimana caranya supaya bisa bermain PUBG Mobile di Erangel dalam kondisi siang dan malam. Jadi gelap gitu, teman-teman ya. Jadi supaya seru, Bang Jay bakal main solo versus 2 di TPP aja. Kita bakal main solo versus 2 di Erangel. Sekalian gua barusan beli ini ya, teman-teman ya. Barusan beli Elite Pass walaupun telat ya. Gua pengen banget dapat tariannya. Jadi teman-teman semua, kalian cukup main di map Erangel, jangan di map Miramar dan jangan di Sandhawk ya. Karena selain Erangel gak bisa siang dan malam. Nah, kalian masuk ke dalam game seperti ini, kalian lihat di pojok kanan bawah ada tulisan Day Flash Night atau Day Strip ya. Gak ada teman-teman ya. Ada tulisan siang malam atau Day Night di pojok kanan bawah. Kalau gak ada, kalian segera keluar sebelum matchnya dimulai. Gak bakal kurang poin kalian, rank kalian gak bakal kurang, merit kalian gak bakal kurang. Jadi kalian bisa nge-search sampai nemu yang versi day and night. Gitu ya teman-teman ya, buat yang gak ngerti ya. Jadi Bang Aji bakal nunjukin ini kedua kali, semoga berhasil. Agak susah dapetnya, bisa sampai gue pernah 12 kali baru dapet. Jadi Bang Aji bakal coba berkali-kali dan nunjukin ke teman-teman nanti hasil akhirnya. Dan berapa kali Bang Aji nyoba, oke? Okay? Kita langsung skip aja ke saat Bang Aji nemuin matchnya. Let's go! Akhirnya teman-teman, setelah mencari-cari selama 18 kali lebih kurang keluar masuk lobby, Bang Aji nemuin match day night. Kalian bisa lihat di pojok sana teman-teman ya, di pojok sono ya. Lihat ya, ada day night teman-teman ya. Jadi Bang Aji bakal turun di mana nih ya? Di rojok aja kali ya teman-teman ya. Oke, okay, kita bakal turun di rojok aja. Semoga kita beruntung bisa dapetin barang yang bagus dan sejenisnya. Let's go. Langsung turun sekarang aja, jangan lama-lama. Kita arahin dulu yang ke depan, lumayan depan gitu kan. Sampai arah rojok nyampe. Oke, okay, kita sampai rojok dikit lagi. Dikit lagi nyampe. Setelah nyampe kita terjun aja teman-teman ya. Terjun payung. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Kita harus sampai teman-teman ya. Gue bakal ke rumah merah itu aja deh. Yang rumah merah jangan sampai lolos. Oke teman-teman, kita sudah turun. Kayaknya gue bakal pas tepat di rumah atap orange ini, sebelah rumah merah ini. Yap, 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 yap. Yeah, gak masalah. Gue yang penting naik. Cepetan, hei. Woi, 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 ayo gitu dong. Rancak banget, tamat supresor. Sebenernya gue dapet nyata lah. Daripada nggak ada. Oh duh, dari sebelah dapat senjata nggak ya? Berdua orang itu. Oke, dapat armor setidaknya. Gue butuh helm sekarang. Ada helm nggak ya? Oke, ada suara tembakan. Bodo amat lah, gue ada senjata nggak ya? Oke, ada VSS. Bentar dulu ya. Oke, okay, ini bot kayaknya. Oke, okay, di sebelah gua ada orang. Oh, 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 oh. Hoki banget gua teman-teman. Gua dapat senjata yang gua butuhin. Oke, okay, sebelah gua ada orang. Kita lobby kan teman-teman ya. Sabar ya. Gua tahu caranya, bentar. Minum dulu. Ada bom enggak? Enggak ada bom ya. Kita kasih flashbang aja ya biar pucat ya. Pucat palanya. Ah, pucat tuh. Pucat kau kan? Pucat gak kau? Oh, ada orang belakang. Oh, dia turun. Gue dapat kill. Oh, ada dua orang nih. Oh, ada ammo gua habis, sumpah.
Di situ ada orang. Oke. Okay. Oh, gua menang, cuy. Oke, okay, mereka satu party ternyata ya. Seven Sins apalah itu ya. Nama aja dosa. Nama kamu penuh dosa. Gua mau berhasil nge-kill mereka, teman-teman ya. Kalau lobby-in 4 orang ya langsung ya. Ada pain-pain di sini. Oke. Okay. Gua belum dapat barang-barang yang wow banget di sini. Tapi sini gue udah menunjukkan sedikit skill gue. Joss, ada mini. Gue ambil dulu teman-teman mininya. Karena amonya sama, jadi gue gak perlu bawa-bawa amo aneh-aneh gitu loh. Oke, musuhnya di sini mati ya tadi ya. Oke. Kita ambil dulu teman-teman barangnya dia ya. Gue gak bisa nari-nari, tadi gue pengen nari-nari. Tapi ini musuhnya agresif ini, jago ini musuhnya. Oke, dia pakai scar. Oke, okay, gue bakal coba nyari musuh yang lain dulu ya. Lumayan dapat 4 kill di awal teman-teman. Di rojok ini. Ada musuh nggak di depan sana? Nggak ada kayaknya. Kita nyari musuh, kita nyari barang dulu deh. Kita nyari ini teman-teman ya. 4 kali scope. Wah, ada di gunduli orang nih. Kayaknya itu tadi yang kesono itu dari sini deh dia. Kayaknya mereka habis dari sini, terus mereka langsung nyerang kita teman-teman. Untung aja kita agak mati kan, atau kita perr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 
Karat ya. Mana dia? Itu dia. Karat banget tuh, low banget tuh sumpah. Low banget dia tuh. Coba ya, di situ enggak dia? Enggak ya. Oke. Dia ke rumah sebelah temen ya. Kita berikan ntar lagi ya. Gue belum dapat night vision lagi nih. Gelap nih kalau malam nih. Di mana dia teman-teman ya? Oh di situ dia pakai asap. Gak ada bom gua. Gue lempar asap aja lagi. Yakin gue panik deh. Gak ada. Oke, mereka berantem. Kill gua disuri, Pak. Mati dia. Gua udah ada feeling nih orang masih ada orang di dalam nih. Beneran dah. Kocak anjir. Gua gak punya bom. Kalau punya bom udah mati dia tadi. Kurang asem, kurang asem. Hoki banget ya. Oke, akhirnya dia mati, teman-teman ya. Mati juga dia. Dengan cara yang cukup tragis dia curi kill gua satu, kurang ajar itu. Bot. Oke, kita belum malam, teman-teman ya. Gua belum dapat kacamata malam hari, teman-teman. Kalian bakal melihat ntar malamnya gelapnya itu gimana. Waduh, ampun deh gua. Panjang umur, Pak. Langsung dapat, Pak. Ini ya, teman-teman ya, namanya ya. Night Vision Google ini bisa ngelihat malam hari, teman-teman. Jadi malam hari itu bakal jadi terang. Akhirnya gua nemu, teman-teman ya. Jadi gua belum sempat menggunakan tarian maut 1000 bayangan gua untuk bully-bully musuhnya. Musuhnya dapat. Oh, ada sniper. Nice. Gue pakai sniper ini aja. Langsung ke TKP. Itu dia dadang tuh. Cuk, larinya kenceng banget. Oke, kayaknya gue jalan aja deh. Larinya kenceng dia. Ngeleset senjata gue. Oke, ada yang nembakin dia juga kayaknya. Waduh, keluar aja dulu deh.
Aduh, ada yang perang di sana di area 215 ya. Oke, kayaknya di rumahnya sono ya. Di rumah sono kayaknya ada orang deh. Oke. Oke. Udah malam. Inilah gunanya night vision kita ya. Kalian bisa lihat nih gelap banget, Pak. Ampun, Pak, udah mulai gelap nih. Oke, akhirnya malam, teman-teman. Gue pasti perbatasan zona di malam hari. Ya, malam banget, gelap banget. Zonanya jauh banget ya kayaknya. Kita bisa perang dulu atau kita bisa langsung cabut sih. Kita tahan dulu deh sini ya. Mumpung lagi gelap ya. Kita punya kacamata gelap, lihat tuh. Ada tulisannya. Lihat nih, udah mau malam nih. Lu bisa pakai mata ini. Night vision. Lu mau pakai enggak dia naik gitu kan? Lihat nih, gelap banget. Gua pakai ya. Use now ya, lihat teman-teman bedanya ya. Ini gelap banget, lihat teman-teman. Cantik banget pemandangannya. Indah banget, coy. Oke, kita pakai night vision. Waduh, lebih indah lagi, coy. Bisa ngeliat musuh, coy. Bentar ya, mana musuhnya ya? Tapi katanya itu kalau pakai enggak pakai night vision lebih gampang lihat musuhnya. Gua enggak tahu sih. Gua coba dulu deh. Oke. Dan suaranya itu lebih diem gitu ya, teman-teman ya. Lebih tentram gitu. Ew, ada suara binatang. Oh, ada orang. Ada orang atau barang ya? Oh, barang. Jangan nembak dulu. Oke, ada suara monyet gitu, teman-teman. Mantap banget, Pak. Seru banget ya tampilannya ya. Ini malam gelap banget ya. Musuhnya mungkin ada yang gak punya night vision. Mereka bakal lebih banyak sembunyi di rumah sampai nunggu siang. Nah, mumpung gue punya, jadi gue manfaatin nih buat nyerang musuh nih. Ya. Itu kayaknya ada orang di rumah situ. Tapi kayaknya gak bisa, teman-teman. Kita gak bisa nyerang mereka. Jadi gue bakal coba ngambil mobil ya. Kita bakal bergerak aja. Mumpung gue punya night vision ya, gue bisa ngeliat posisi musuhnya di kegelapan. Wih, gila, mantap banget, coy. Asik kan, teman-teman? Asik. Suaranya serem juga, kayak suara wolf gitu ya, serigala. Serigala minta kawin, coy. Oke, let's bendis kayaknya. Dan kalau malam, teman-teman ya, tampilan itemnya itu jadi mengkilap-kilap gitu ya. Barang yang turun di terjatuh di lantai itu mengkilap-kilap, teman-teman. Jadi itu karakter orang juga mengkilap-mengkilap. Ya, kayaknya itu yang bikin bingung. Mendingan pakai night vision apa enggak? Kadang-kadang itu enggak pakai night vision itu lebih kelihatan musuhnya. Apalagi musuhnya kalau pakai baju putih. Waduh, kelihatan banget. Dan kalau kita naik mobil sekarang ada musiknya. Wih, musik PUBG Mobile. Zeneng zeng zeng zeng. Zereng ehe Josh. Ehe Josh. Mobil gua dicuri, anjir. Mobilku dicuri. Mobilku. Bukan mobilku. Bukan mobil gua. Mobil di bagasi diambil. Oke, gak masalah. Selama bukan mobil gua gak apa-apa, ambil aja. Bakal mobil gua yang dicuri, teman-teman. Rupanya bukan. Oh, ini zonanya dekat, Gak usah. Kita jalan aja, teman-teman ya. Zonanya dekat, teman-teman. Oke, tadi ada satu orang. Oh, dia balik lagi. Konyol, zonanya berubah arah ya, Pak ya. Perang enggak tuh, teman-teman. Kita ada naik vision gitu loh. Martin T kan dia. Ada scope enggak? Scope 6 kali dong, 8 kali. Aduh, dia enggak punya scope, teman-teman. Gembel juga nih orang. Gembel. Oke, dia tinggal sendirian rupanya. Enggak ada temannya. Oke. Dia udah tahu di sini ada orang. Dia masih kesini kan, konyol. Lucu dia ya, melawak dia, teman-teman. Wah, wow, banyak main SKS ya. Gua ada quest SKS sih, tapi ya udahlah. M24 juga ada quest gua. Oke. Kita bisa lihat di sini. Udah mulai terang. Ah, gelap nih, teman-teman. Udah gelap nih. Ini artinya udah mau pagi, teman-teman. Gila, seru ya. Seru banget sih. Ini sih mode yang benar-benar menantang gitu loh. Kayak gua merasa kayak ada di dua dunia gitu. Nah, dia auto mati tuh. Nah, biasanya kalau udah pagi gini nggak mungkin malam lagi. Late-nya itu bakal pagi, siang. Sayangnya kayak gitu ya. Kalau late-nya itu bisa apa namanya? Bisa malam mungkin lebih seru lagi. Seru banget kayaknya. Ini gua enggak tahu musuhnya di mana, ya kan? Gua enggak punya scope gede-gede banget. Gua pasrah aja sini. Semoga kita
nggak dibokong pertama, kedua semoga kita bisa main mid range. Karena gue jagonya mid range, kalau gue long range kalah gue pasti. Kalau mainnya jaraknya jauh gue pasti kalah tuh. Mobil aja kali ya. Kita ada bagi juga tuh. Mobil aja. 10 orang lagi teman-teman. Semoga kita nggak kena aim sama orang aja deh. Kabur. Kabur bang. Bagi bang, kebagi. Let's go. 10 orang memang. Let's go. Bagi. Let's go. Asal gak ditembak dari depan aja. Aman lah kita. Woohoo, man. Aman. Oh, ada yang nembakin gua. Dari belakang. Gua di tebing. Ntar deh. Masuk rumah dulu ah. Kayaknya di rumah ada orang deh. Maksudnya di rumah sekitar sini ada orang deh. Ntar ya. Gua masih di zona teman-teman. Tapi scope gua cuma 4 kali anjir. Susah nih. Oke, sini gua ada mobil lah. Gua masih bisa berjalan memutar gitu. Kita lihat zona akhirnya di mana teman-teman ya. Duh, gelap lagi dong, malam lagi dong. Ah, enggak malam-malam enggak seru dong. Nah, kan AWM kan anjay. Scar. Pucat lah gua, di seberang lagi. Set. Abisin dong peluru AWM-nya. Enggak kuat gua dengernya. Gede bom. Kesini dong. Dingin banget kamar gua. Gua sampai merinding anjay. Oke teman-teman ya, santai teman. AWM-nya masih terbunyi dengan keras banget. Ceder. Wadaw, zonanya di sono, cok. Kayaknya berenang pilihan utama nih. Berenang aja lah. Berenang, cok. Gak bisa, cok. AWM, cok, dari sana, cok. Berenang, cok. Eh, itu. Aduh. M24. Tapi kalau berenang, aduh, gak nyampe. Nyampe gak ya? Gua cek dulu ya. Bisa naik gak? Oh, bisa. Bisa naik. What the fuck am I doing, man? Nyaris mati gua, cuk. Gua gak butuh barang itu tuh. Gua gak butuh barangnya. Gua cuma butuh zonanya, cuk. Tolong. Anjir, gua lompat tadi hampir mati, cuy. Sumpah gua bodoh banget. Gua gak ngeliat bawah, lompat dulu anjay. Itu gak tewas gua. Oke, aman. Tolong dah gua. Ampun dah gua. Naik. Nanti turunnya dulu. Kalem. Oke, kita di zona kawan-kawan. Cuk. Soalnya kalau telat nih gak bisa naik ntar gua. Jauh banget lagi zonanya, cuk. Aduh. Belakang gua ada orang. Antum jangan nembakin gue lah, tolong lah. Sembunyi juga di atas itu ada orang pak. Oke, mereka bertemu kayaknya. Oke, ada yang mati satu. Oke, gue naik dulu. Bisa naik gak ya? Ini kalau gak bisa naik kelar gitu gue. Kelar soal hidup gue coy. Bisa. Oh bisa. Bisa naik, cok. Gak jadi kelar, cok. Hidup gue, cok. Oke, gue bisa ditembak dari sono. Kalau gue gak hati-hati, itu ada gue party nih, bisa. Aman nih hidup gue nih. Masih ada bugi di situ. Oh, kanan gue ada orang. Sumpah, kanan gue. Depan gue ada orang. Depan gua ada yang nge-prone. Gua masih sembunyi di sini. Gua enggak tahu musuhnya di mana, enggak kelihatan, cok. Oke.
Yonanya di gua, coy. Oh, itu orang. Gua kira itu bukan orang, sumpah. Oh, bukan, bukan orang. Bentar, teman-teman ya. Eh, ganti senjata dulu. Coba kita lempar bom ya. Oke, belum ada musuh yang mati, teman-teman. Oke. Cacing gaming semua, cuk. Chicken 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 dinner. Isi chicken dinner. Ini sisa 2 orang nih, beda party. Gua biarin aja mereka berantem, habis itu gua push. Bentar ya. Nah, nah, jalan loh, jalan loh. Ayo loh. Jalan loh. Oke, yang di sini ditembak mati. Dia nembak dari atas. Oke, untung gua masih di zona. What the fuck? Tolong, 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 Pak, 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 tolong, Pak, Pak, Pak. Jangan gitu, jangan aneh-aneh lah, Pak. Jatuh dia ke bawah. Kayaknya gue dengar suara orang tadi. Gue di zona, Pak. Zonanya di bawah ini, sumpah. Aku gak ngeliat dia tadi ya. Easy chicken main ala bencong teman lau ke dahau, yo. Gue denger suaranya dia, gue curiga gitu loh. Gampang lah ya, duo ya. Jadi gitulah teman-teman ya, kira-kira gimana caranya buat bisa main di mode gelap dan terang. Oke? Dan semoga terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Bang Aji bakal update lagi dengan gameplay, gak kalah serunya pastinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!